أنا الذي أنزل فيه القرآن. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yaitu Al-Ghafur, yang artinya yang Maha Pengampun. Dan di antara sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Maghfirah, yang artinya sendiri memberi ampunan, memberi ampunan. Sesungguhnya kita sebagai hambanya Allah Azza wa Jalla sangat membutuhkan sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu sangat rentan sekali dalam melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Rasulullah yang bersabda ini, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Dan dia, Allah, pasti akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Lalu kaum ini akan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah akan mengampuni dosanya mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dosa telah ditakdirkan pada manusia dan pasti terjadi. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan faktor-faktor penyebab dosanya. Ada faktor-faktor penyebab dosanya. Kenapa? Agar hamba tersebut, agar kita selalu, atau hati kita selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Dan agar kita selalu menganggap diri kita ini syarat dengan kekurangan, banyak kekurangannya, dan senantiasa kita berintrospeksi diri, muhasabah diri, jauh dari sifat ujub, yaitu mengagumi diri sendiri, dan gurur, terpedaya dengan amalan-amalan pribadi dan kesombongan yang kita rasakan. Dosa-dosa banyak diampuni di bulan Ramadan ini. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan banyak diampuni di bulan Ramadan ini. Karena di bulan ini adalah bulan, merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari neraka, dan bulan untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan juga merupakan bulan kesabaran dalam melakukan
segala sesuatu yang pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang muslim yang berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang dilakukan akan berbahagia dengan adanya amalan-amalan yang soleh yang dia lakukan, agar Allah Azza wa Jalla menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dan perbuatan jelek yang kita lakukan. Karena suatu kebaikan itu akan menghapus segala kejelekan. Di antara sebab-sebab Allah mengampuni dosa-dosa, apa saja sih sebab-sebabnya? Sebab-sebab yang disyariatkan yaitu di antaranya yang pertama, tauhid. Mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Sebab yang ini, yang pertama ini, yaitu tauhid, sebab yang paling agung. Siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, maka kehilangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bertauhid, hatinya bertauhid kepada Allah, orang itu bertauhid kepada Allah, maka dia akan memiliki sebab ampunan yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha la yusyriku innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa saja yang membawa dosa sepenuh bumi, manusia yang membawa dosa sepenuh bumi dan bersamaan dengan tauhid, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan sepenuh bumi juga. Namun hal ini juga berhubungan sangat erat juga dengan kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menghendakinya, maka Allah akan mengampuninya. Akan tetapi jika Allah tidak menghendakinya, maka Allah memberikan siksaan kepadanya. A'udzubillah min dzalik. Siapa saja yang merealisasikan kalimat tauhid yang merealisasikan tersebut di hatinya, maka kalimat tauhid tersebut akan mengusir kecintaan atau pencintaan kepada selain Allah. Selama kalimat tauhid tersebut ada di dalam di hati kita. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun sebab yang kedua, sebab-sebab diampuni dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, doa dengan pengharapan. Doa dengan mengharap kepada Allah.
Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada Allah, dan Allah akan berjanji akan mengabulkan doanya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, katanya Allah, niscaya Allah akan kupernahkan bagimu, maksudnya diijabai, dikabulkan oleh Allah. Doa adalah ibadah. Doa, kita berdoa kepada Allah, itu doa itu adalah ibadah. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi syarat-syaratnya dan bersih dari penghalang-penghalang dosa tersebut. Kadangkala pengabulan doa itu terhalangi atau tertunda karena ada sesuatu atau sebagian syarat yang tidak terpenuhi atau ada penghalang dari terkabulnya doa tersebut. Di antara syarat dan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat dan adab dikabulkannya doa adalah kekhusyuan hati. Khusyuk hati dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Tidak menyatakan insya Allah ketika berdoa, tidak menyatakan insya Allah, yang artinya semoga ya Allah, semoga kabulkanlah permintaan ini bila engkau menghendakinya. Tidak, tidak pakai insya Allah. Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, dan berdoa kepada Allah tidak tergesa-gesa, tidak bergesa-gesa dalam meminta dikabulkan doa tersebut. Kemudian memilih waktu-waktu dan keadaan yang tepat, yang mulia, yang dikabulkan, waktu yang dikabulkan oleh Allah doanya. Terus kemudian mengulang lagi doa tersebut hingga 3 kali. Dan memulai doanya dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk memilih makanan-makanan dan minuman yang halal dan meninggalkan yang haram. Di antara permohonan yang terpenting yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu permohonan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, atau pengaruh dari dosa pengampunan, pengaruh dari pengampunan dosa tersebut seperti diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang yang berujar, "Saya tidak mengetahui doamu dengan perlahan yang juga dilakukan Mu'adz. Haulaha nudan dinu." Yang artinya, permohon kami di seputaran itu. Maksudnya apa? Maksudnya doa kami itu berkisar pada permohonan agar dimasukkan ke surganya Allah dan diselamatkan dari apinya Allah, dari api neraka. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, tidaklah datang kesempatan berdoa kepadaku kecuali saya, katanya Abu Muslim, kecuali saya jadikan doa itu permohonan agar dilindungi dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun sebab yang ketiga, sebab diampuni dosa tersebut, yaitu istighfar, memohon ampun. Permohonan ampun ini merupakan perlindung dari azab
memohon nak kepada Allah itu melindung dari azab, azabnya Allah, penjaga dari syaitan, penghalang dari apa? Kegelisahan, kefakiran dan penderitaan. Meskipun dosa-dosa seorang hamba yang telah menggunung, dosanya hamba ini menggunung sampai menyentuh langit pun akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit, kemudian engkau memohon kepadaku, katanya Allah, memohon kepadaku, aku akan mengampuni dan aku tidak peduli. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, tidak berbuat syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah, maka sungguh aku akan datang, katanya Allah ini, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi tersebut. Membaca istighfar ini adalah penutup terbaik bagi atau penutup terbaik dari berbagai amalan, umur serta penutup majlis. Dari tiga sebab tersebut, mudah-mudahan dari tiga tersebut, yaitu yang pertama tauhid kepada Allah, kemudian yang kedua memohon ampun, istighfar atau doa pengharapan, yang ketiga istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita dan menerima semua tobat kita dan menghapus semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan, marhaba ya Ramadhan.